Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat, para dewan juri yang dirahmati Allah dan para penonton yang berbahagia, syukur kepada Allah serta salawat untuk junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan doa untuk seluruh umat muslim yang ada di dunia agar selalu dalam limpahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kebersih. Perkenalkan, nama saya Arisa yang akan menyampaikan tausiah yang bertema kebersihan sebagian dari iman. Kebersihan sangat penting bagi umat Islam sebagai salah satu syarat untuk beribadah. Dalam sebuah hadis juga telah dikatakan bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman yang bunyinya An-nadhafatu minal iman. Menurut kita, kebersihan itu apa sih? Tidak ada kotoran atau sampah kan? Ada seorang imam besar yang membagi kebersihan diri menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, kebersihan diri dari segala bentuk kotoran, baik itu berupa hadas atau najis. Yang kedua adalah kebersihan panca indera dari segala bentuk pelanggaran dan dosa. Tingkatan yang ketiga adalah kebersihan hati atau kalbu dari segala bentuk akhlak yang tercela. Dan yang terakhir adalah kebersihan rahasia batin dari selain Allah. Selain kebersihan diri tersebut, yang juga tak kalah penting, kita sebagai orang yang beriman adalah kebersihan lingkungan tempat kita hidup, yaitu kebersihan air, udara, dan alam sekitar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kebersihan merupakan hal yang fitrah bagi seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia yang memiliki akal yang sehat tentu membutuhkan lingkungan yang bersih. Bagi umat Islam, kebersihan merupakan salah satu poin penting untuk menjadi seorang hamba yang beriman secara utuh. Dalam hadis lain disebutkan, Inna Allaha jamilu yuhibbul jamal. Menurut kita, yang artinya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Melihat betapa pentingnya masalah kebersihan tersebut, maka mulai saat ini, marilah kita terus mengupayakan untuk selalu hidup bersih, baik kebersihan untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Kebersihan merupakan sebagian dari iman, maka ayo jaga bumi ini. Demikian dakwah tentang kebersihan yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.